Jenis amalannya sudah saya sebutkan. Bahkan saya pernah datangkan ke sini kitab Hadratul Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari tahun 1926. Beliau menulis kitab, salah satunya, kitab keduanya, Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dalam kitab itu dituliskan beberapa bagian-bagian yang bisa menghadirkan kesesatan, bahkan dekat dengan kemusyrikan. Ya, maaf. Perdukunan. Ini bagian dari kemusyrikan. Hati-hati. Dan sekarang namanya sudah mulai keren. Ya, karena sekarang kemaksiatan ditampilkan dengan nama-nama yang indah untuk mengurangi nilai-nilai keburukan yang ada di dalamnya. Makanya saya sarankan pada Anda, kalau ada perbuatan-perbuatan maksiat yang buruk, jangan ditoleransi dengan nama yang baik. Sehingga keburukannya tidak berkurang di situ. Contoh, maaf ya, maaf. Dulu, homo, sebutannya homo saja. Nggak ada LGBT. Silakan cek. Begitu disingkat jadi LGBT, kayaknya makin halus gitu. Padahal bahasa padanannya, homo juga. Coba, antum pilih mana? Disebut homo atau LGBT? Hah? Ayo, yang pilih homo angkat tangan. Yang LGBT angkat tangan. Ada yang angkat satu di belakang. Masya Allah. Di persoalan orang sekarang, keburukan itu seakan menjadi ditoleransi karena kalimat-kalimatnya diringankan. Makanya jangan pernah menurunkan kualitas keburukan dengan memberikan istilah yang seakan itu mulia. Bahkan Anda tidak tahu singkatannya apa itu LGBT. Itu kan penyakit, teman-teman sekalian. Kembalikan lagi, koruptor misalnya. Itu seakan-akan tidak terasa. Dulu, maaf ya, kalimat-kalimat perempuan-perempuan yang mencari pria-pria yang kurang baik di malam hari, itu kalimatnya tuh jelas. Begitu disebutkan, dia tidak ingin mendapatkan nama itu. Maaf, dalam tanda petik misalnya. Maaf ya, maaf. Saya tidak bisa mengucapkan karena itu di masjid. Ya. Baik. Itulah kalimatnya begitu ya. Sekarang berubah. Lisan saya gak bisa ucapkan gitu. Sekarang berubah jadi kupu-kupu malam. Bayangkan, kupu-kupu malam. Dan yang salah kupu-kupu gitu kan. Ya. Dan hebatnya diangkat jadi pekerja. Pekerja seksual. Pekerja. Itu pekerja komersial lagi, dikomersialkan. Pekerja seks komersial. Itu kan jadi luar biasa, seakan-akan itu bagian dari pekerjaan. Padahal kan maksiat. Silakan cek. Dan hebatnya yang disalahkan adalah pihak yang lain, bahkan hewan. Ini yang disalahkan kupu-kupu. Laki-lakinya bahkan disalahkan buaya. Ya, ada buaya darat. Masya Allah. Ya, itu kadang-kadang manusia lah seperti itu. Jadi maaf, kalau ada perbuatan yang buruk, jangan diberikan nama-nama spesial. Seakan-akan dengan nama itu kadarnya jadi berkurang. Dukun, sebut dukun. Jangan angkat paranormal. Guru spiritual. Spiritual. Kemudian didandani gitu kan. Masya Allah. Kadang dandanan lebih hebat daripada kiai. Masya Allah. Pakai jubah. Pakai imamah. Ya, jubah lebih panjang daripada Batman kadang-kadang. Gitu. Udah dukun selesai. Pada yang kalau ada sinyal-sinyal keburukan dari itu, tinggalkan. Ya. Bahkan menjauhkan anda dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan. Awas, hati-hati. Zaman Nabi sudah ada. Zaman Nabi sudah ada dukun disebut dengan kahin. Jadi kalau dukun-dukun masih ada sekarang, dia ketinggalan zaman, terlambat dia. Katakan maaf, anda telat. Zaman Nabi sudah ada dukun. Lebih canggih daripada anda. Tukang sihir ada, sahir. Tukang santet ada. Jadi kalau sampai sekarang masih ada tukang santet, itu tukang santet terlambat bangun. Terlambat dia, telat. Ya, telat. Mungkin alumni SMA 30 Lamongan. Dia. Baik. Itu hoax yang membangun ya. Nah, tinggalkanlah. Sudah, fokus ke sini. Jadi, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kalau ada kadar-kadar kemusyrikan semacam ini, tampilkan dengan nama yang jelas, jangan kemudian disamar-samarkan sehingga orang tahu dampak dan bahayanya. Jelas ya? Baik, contoh perdukunan, contoh perjimatan, minta pada benda-benda yang tidak diperkenankan. Awas, hati-hati. Ya, datang pada pohon, misalnya datang pada kuburan dengan meminta pada hal yang tidak dibenarkan. Bukan bagian dari tabarruk, bukan bagian dari minta-minta maslahat, tapi meminta hal-hal yang gaib yang sifatnya tidak diperkenankan dalam agama. Paham sampai sini? Baik. Ini syirik akbar. Loh, pilihannya seperti tadi. Awas, hati-hati, karena nanti ada siklus periode di masa-masa kita. Saya ingatkan juga, mohon maaf ya, kalau kalimat saya kurang menyenangkan, tapi tugas saya sebagai dai untuk menyampaikan.
Kadang-kadang kalau sudah masuk musim-musim tahun politik atau musim-musim pekerjaan, pencarian kerja, nah perbuatan seperti ini suka ramai kemudian dikerjakan dalam kalangan masyarakat kita. Sebelum antum kerjakan, fikirkan dulu. Begitu dikerjakan antum wafat, gak ada yang dibawa dalam urusan dunia. Harap-harap dapat kedudukan, mengerjakan seperti ini. Maaf, kedudukan gak dapat, neraka dapat. Begitu pemilihan, sudah gak dapat. Ya, datang ke masjid, makaikan ini, nyumbang ini, nyumbang ini, datang juga ke dukun. Kata dukun, kerjakan ini, kerjakan itu. Begitu kedudukan gak dapat, sumbangan diambil lagi dari masjid. Ya kan? Masuk rumah sakit, meninggal, ancaman neraka sudah ada dan sebagainya. Tobat belum kesampaian. Karena itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda bisa meraih dengan cara yang terbaik, mengapa mesti mengambil dengan cara yang kotor? Kalau anda bisa mengambil dengan cara yang berkah, mengapa bisa harus mengambil dengan cara yang buruk? Saya berikan wasiat, maksudnya pesan yang kuat. Juga saya berikan pesan khusus kepada teman-teman. Kalau anda ingin menginginkan kedudukan, menginginkan materi, Allah sudah menjamin dalam Al-Quran bahwa penentu materi dan kedudukan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kedudukan ada di Quran surah ketiga ayat ke-26. Materi misalnya di Quran surah ke-51 ayat ke-22. Ada janjinya diberikan kepada kita semua di Quran surah ke-62 ayat ke-11. Karena yang punya kedudukan Allah, yang punya materi Allah, yang punya ilmu Allah, saran saya, daripada anda cari sekutu-sekutu selain Allah, lebih baik anda mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekati Allah, kerjakan hukum Allah. Ketika Allah didekati oleh anda, maka anda akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karunia yang anda mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang, maaf ya, punya uang banyak, anda ingin minjam, otomatis anda datangi dia untuk meminjam uangnya. Sekarang yang punya uang Allah, yang punya kedudukan Allah, yang punya kesembuhan Allah, yang punya harta Allah. Persoalannya, logika sederhananya, kenapa anda tidak datangi Allah meminta kepadanya? Selesai. Hati-hati dengan jenis syirik akbar yang hadir di dunia kontemporer sekarang ini. Jadi sekarang ada syirik akbar dalam masa-masa kontemporer, syirik kontemporer. Ada yang masuk pada acara televisi. Ya saya mohon Bapak Ibu, tolong diawasi tontonan anak-anak kita. Karena saya pernah mendapatkan laporan, ada film anak-anak juga yang menghadirkan konsep ketuhanan dalam agama lain. Kemudian setelah itu ditampilkan yang diinteraksikan dengan ibadah-ibadah umat Islam. Umat Islam sedang menunaikan Idul Fitri, ada gangguan tidak selesai-selesai, tiba-tiba ada yang ditugaskan oleh Tuhan di agama lain, datang memadamkan api, menyelesaikan masalah. Sehingga dengan itu anak-anak kita menyimpulkan bahwa ada Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kekuatan lain di luar kekuatan Allah yang diyakini oleh agama atau kepercayaan yang lain. Maka yang seperti ini pun bagian dari hal-hal yang harus kita hindari. Dan antum akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada buku-buku yang dengan buku-buku itu antum mesti awasi. Jika ada nuansa-nuansa mendekatkan kepada syirik-syirik, maka itu hal-hal yang harus tawaspadai. Dan ada pemikiran, ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya, pemikiran sepilis, sekuleris, ya, pluralisme, dan liberalisme. Pluralisme itu yang paling bahaya, itu syirik paling kontemporer dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa yang menghadirkan kepada kita dengan kemasan-kemasan yang indah. Semua agama adalah sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Sekali lagi, ajaran yang demikian itu masuk, saya katakan dengan tegas, masuk ajaran kategori syirik kontemporer. Syirik kontemporer, karena mengakui ada Tuhan di luar Allah subhanahu wa ta'ala, ada agama di luar Islam yang dengan itu dihadirkan keyakinan bahwa menuju Allah itu melalui konsep berbeda-beda, bahkan konsep kesyirikan. Itu yang paling bahaya. Ingat ya, negara kita melindungi konsep keberagamaan. Sekalipun negara kita bukan negara agama, tapi melindungi konsep keberagamaan. Jadi kalau kita punya keyakinan, kita dilindungi oleh undang-undang, ya, yang lain pun kita hormati dengan keyakinan. Tapi jangan sampai mencampur adukan nilai keyakinan sehingga bertentangan nilai ajaran agama kita. Paham ya? Baik. Jadi kalau ada yang mengajak agen-agen pluralisme, sesungguhnya tegas kalimat saya, itu adalah agen-agen kesyirikan kontemporer. Hati-hati dengan mereka, karena lisan mereka bisa mengantarkan anda kepada hal-hal konsekuensi yang telah kami sebutkan tadi. Paham ya? Perdukunan dengan segala namanya, pun masuk kemudian ke acara televisi dengan nama-nama yang bermacam-macam, nama-nama yang indah-indah. Ada kiai, ada ustad, ada macam-macam, bahkan banyak hal yang indah-indah dengan tampilan yang beda-beda. Anda kelihatan dari alisnya, kemungkinan anda senang makan kue. Ya, misal gitu kan.
kuenya begini-begini, itu bisa menghadirkan aura yang negatif, ya, sampai wajah Anda kayaknya perlu diperbaiki, ya, misal gitu ya. Nah, itu yang seperti itu juga bagian hal-hal yang menghadirkan kesyirikan. Hati-hati, puncak-puncaknya nanti potong kerbau, potong ini, potong itu, datang Anda kerjakan ini, kerjakan itu. Ujung-ujungnya kata Quran, maka orang seperti itu besar kemungkinan minta bantuan dari jin. Ya, Quran surah ke-72 ayat yang ke-6. Ya, awas wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni. Awas, ada sebagian dari manusia itu minta bantuan kepada jin dan tidak menambah kepada mereka kecuali kerugian. Baik. Kemudian bagian kedua bonus, sebentar saya berikan bonus. Bonus sebelum bagian yang kedua, Anda mesti bedakan antara karomah dengan praktik perdukunan. Pernah dengar karomah? Apa bedanya karomah dengan mukjizat? Sudah, tidak usah mengarang. Kalau tidak tahu katakan. Ya. Gini, kalau mukjizat itu karunia yang Allah anugerahkan pada para nabi dan rasul dan sifatnya harus ditampakkan. Diinformasikan, ditampilkan sebagai bukti kenabian dan kerasulan yang dimaksudkan. Harus diketahui. Jadi ketika seorang mengaku sebagai rasul, apa mukjizatnya? Makanya ketika Allah utus seorang rasul, disertakan dengan kerasulan itu, misi kerasulannya, mukjizat yang menguatkan kerasulannya. Nabi Muhammad punya mukjizat sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa disebutkan mukjizatnya. Nabi Musa disebutkan mukjizatnya. Nabi Saleh disebutkan mukjizatnya. Jadi mukjizat mesti ditampakkan li ifadatil i'jaz, untuk memberikan maslahat, melemahkan orang yang akan menolak misi kerasulannya. Tapi kalau karamah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hamba yang saleh, dia bukan masuk kategori nabi, bukan pula rasul, dan tidak ditampakkan oleh yang bersangkutan. Uniknya diketahui kadang-kadang setelah yang bersangkutan wafat baru ketahuan karamahnya. Jadi dia tidak pasang papan iklan. Hati-hati, misal dia pasang iklan dari Sabang sampai Merauke, gitu kan? Buka praktek dalam 24 jam kecuali malam misalnya kan. Misal gitu, dia turunkan kalimat-kalimat, dia buka misalnya prakteknya, atau dia tidak buka praktek tapi aksinya direkam, pasang di YouTube ya kan. Ah, begini ceklik pasang ya, dan sebagainya. Karamah tidak demikian. Ya, apa bukti Anda karamah? Saya bisa sholat di atas sungai, masya Allah, bentangkan sajadah. Ya, berdiri, iya, ruku, iya, begitu sujud cebur gitu kan, dan sebagainya. Misal sajadahnya kurang panjang gitu kan, dia sholat di batu, gampang di air, tapi kurang panjang.